tujuan dari Kebaya Bhinneka itu kita akan apa mempererat kebersamaan, mempererat persaudaraan, solidaritas, serta mengenalkan potensi-potensi yang ada di RW 9 khususnya dan di masyarakat sekitarnya. Yang utamanya di sini ada di batik, ada di batik, nah, terus selanjutnya ada kuliner-kuliner yang sekarang ini lagi merintis kuliner-kuliner. Nah, terus kita juga menanamkan bahwa di dalam kampung sini nih, do jajano, misalnya do jajano, tonggo-tonggo. Nah, jadi saling mengisi. Jadi kamu punya jualan apa, tangga sini ikut beli, nanti yang sana beli apa, ayo kita beli. Jadi ekonominya berputar aja di situ. Nah, jadi semua akan terangkat. Supaya kampungnya itu kembali pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kaitannya dengan UMKM-nya. Ingin membuka itu supaya kembali berkarya, melestarikan maupun meregenerasi. Jadi jati diri dari Kampung Taman, khususnya RW 9 itu, supaya batik itu benar-benar bisa tampil di kancah internasional. Nah, kalau batik di sini itu kan batik klasik juga ada, tapi anak-anak mudanya itu kan mengkreasikannya dengan bebas ya. Seperti contohnya batik saya ini, kontemporer ya, ini yang kemarin dibeli Raja Belanda, itu juga 2 tahun yang lalu. Terus batik-batik kekinian yang seperti ini, Mbak. Nah, ini batik.